Oke, jumpa lagi dengan saya Kao Sicu. Kali ini dapat mesin TV Cina yang tidak mau start. TV Cina ini sudah oke sebenarnya untuk arusnya, karena sudah saya oprok-oprok, arusnya sudah oke di sini. Untuk arus tegangan 115-nya kita cek dulu. Waduh. Ini testernya. Kita di posisi 250, kita cek arus tegangan di kolektor atau di B plusnya. Kita ukur. Ini kita ukur, teman. Belum ada. Oke. Groundnya kayaknya tidak mau untuk mengukur tegangan B plus. Kita taruh di sini groundnya. Kita ukur sekarang untuk B plusnya sudah oke, 100 sekian volt. Di kolektor juga sudah sekian, 110 volt. Namun tidak start, teman. Ini untuk tegangan AC 5 voltnya di sini tidak ada ini. Untuk tegangan headernya. Oke, setelah saya amati, saya mendapatkan dioda di sini, teman. Dioda ini mendapat emitter transistor horizontal. Jadi transistor horizontal ini emitternya ke sini lewat dioda. Nah, ini tidak mau ada dioda di situ. Jadi tegangan AC di sini tidak mau keluar. AC di driver trapo driver horizontal yang mau masuk ke basis transistor horizontal. Oke, saya berinisiatif memakai R. Ini R ini kodenya sudah hilang, tapi kalau nggak salah ini sekitar 4,7 ohm atau sampai 10 ohm. Akan saya paralelkan dengan dioda di situ. Kita solderkan dulu di sini. Tegangan AC-nya dilepas dulu. Oke. Okay. Nah, saya pasangkan di sini. Jadi bagi teman-teman yang di sini hanya ada dioda, kita cek di sini ternyata ada R-nya atau ada penjempernya. Sekarang kita coba lagi. Kita coba lagi untuk B plusnya setelah disambung. Kita ke 250 volt lagi. Oke, sekarang menjadi turun sedikit karena serta teman di kolektor. Dan sekarang kita ke AC tegangan di untuk headernya, teman. Untuk headernya kalau di sini kita mendapatkan sekitar 4 volt lebih dikit. Nih. Nah, ini headernya sekarang ada di tabung. Dan sekarang kita lihat hasilnya, atau kita pasangkan antena sekalian. Di sini kita colok antena. Oke, dan kita lihat di monitor. Nah, ini gambar di monitor sudah oke. Gambarnya sudah kelihatan berkat menggantikan R tadi. R tadi di situ R mikron atau R balok. Kemudian untuk kabel ini untuk menjemper arus ke header, karena tabung saya sudah mulai soak. Karena ini TV bukan tabung, bukan bawaan dari TV ini. Ini TV-nya hanya dibawa mesin saja. Oke, sahabat Kao Sicu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat video ini.